Abang tak? Abang pergi sana dulu. Tak dia layang. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya ingin memaklumkan bahawa gabungan Rakyat Sabah yang terdiri daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan PBS telah pun bersetuju bersama-sama untuk kita membentuk kerajaan negeri yang baru. Saya dipahamkan besok kita akan mengangkat sumpah. Jadi inilah mandat rakyat yang telah berikan kepada kami. Kami akan tunaikan tanggungjawab kami kepada rakyat untuk memastikan Sabah terus maju ke depan dan juga akan terus membuat pembelaan kepada rakyat dan akan sedaya upaya melakukan yang terbaik, terutama sekali menunaikan tanggungjawab mengikut aku janji atau manifesto yang telah kita lancarkan baru-baru ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Sabah yang telah memilih, juga kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih, terutama sekali dalam gabungan Rakyat Sabah ini, dengan satu amanah dan tanggungjawab yang kita akan pikulkan untuk Sabah dan rakyatnya. Dato', adakah GRS telah menentukan siapakah calon ketua menteri, Dato'? Kami telah bersetuju sebulat suara. Bahawa mereka telah menamakan saya sebagai ketua menteri. Kita dimaklumkan bahawa angkat sumpah akan dilakukan besok pagi. Dato' hari ini akan ke istana, ada apa pergi istana hari ini? Tidak. Saya ingat besoklah sekali kita pergi. Ya, ke sumpah, apalagi mau balik-balik ke istana. Dato' tadi meeting dengan Dato' Hamzah dengan Dato' Ismail, ada apa-apa perbincangan mengenai dengan susunan kabinet ke atau macam mana? Setelah Ketua Menteri mengangkat sumpah, terpulanglah kepada Ketua Menteri akan menyusun barisan kabinetnya. Senarai itu sudah ada lah, Dato'. Rahsia. Sikit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rakan-rakan semua yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji J. Muhammad Noor. Kami telah membuat persetujuan atas dasar kesedaran, keyakinan bahawa kerajaan baru yang ditubuhkan ini mampu untuk memulihkan semangat rakyat yang selama ini telah hilang disebabkan oleh pemerintahan kerajaan yang tidak prihatin kepada rakyat. Jadi memang satu tanggungjawab yang besar untuk kerajaan negeri ini pada masa akan datang, tetapi dengan kerjasama semua pihak, saya yakin selesai sahaja isu hari apa ini yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji J dinobatkan selaku Ketua Menteri Sabah, kita akan memulakan langkah kita untuk memastikan rakyat di bawah mendapat perhatian daripada kerajaan yang sedia ada dan semua rakyat tidak lagi main politik, kita memikirkan masalah negeri Sabah. Besok Datuk Seri seorang saja atau dengan barisan yang lain? Ramai-ramai. Yang penting Ketua Menteri akan mengangkat sumpah besok. Ya, ya. Ketua Haji, boleh saya tanya, adakah betul pada kemarin calon PM dari barisan sini ada dua orang?
Kita sudah bersetuju kita namakan satu saja calon ketua menteri. Dan Tuan, I will reveal after I sworn in as Chief Minister. Jangan kelengkap betul. Okay. Thank you. Bangun. Semua lah bang. Ayah kamu ni. Physical distance. Jangan touch. Bahaya ni. Pakai mas. Bagus ya. Tak boleh viral kalau kita. Pakai mas. Okay. Thank you.